Sebelum ni, Samsung ada mengeluarkan pelbagai jenis peranti. Antaranya ialah line up untuk siri A, iaitu kita ada A50. Kemudian ada keluar yang baru A50s dan yang paling terbaru ialah A51. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita ada sebuah Samsung Galaxy A51. Saya tak pernah cubalah A50 dan juga A50s, tapi saya nak cuba juga A51 ni. Jadi saya nak rasa apakah feel yang terbaik dekat siri A Samsung ni. Jadi apa kata kita review Samsung Galaxy A51. Samsung Galaxy A51 dijual dengan harga RM1,269, tapi hari tu dekat Lazada ada sale, harga dia RM899. Okeylah, agak murah juga. Dia ada 3 jenis warna Prism Crush. Yang saya pegang ni ialah warna biru, 2 lagi warna ialah warna hitam dan juga warna putih. Jadi anda boleh pilih lah antara 3 jenis warna ni. Dari segi spesifikasi, kalau anda tengok, dia ada Exynos, chipset selalu dipakai oleh Samsung. Dia ada satu warna saja dijual, iaitu 6GB 128GB memori. Dan apa yang menarik tentang varianti ini ialah dia ada 4 kamera. Nampak petak kan kat bagian tepi dia. Dia ada 4 dan satu lagi ialah flash. Jadi varianti ni memang menarik minat saya lah. Dia ada 4 kamera, tapi apa yang Samsung boleh tawarkan dengan kamera dia tu? Sekejap lagi kita bincang dalam bahagian kamera. Okey, benda first kita nak bincang dekat Samsung Galaxy A51 ni ialah dia punya screen. Dia ada screen Infinity O Display. Selalu kita dengar U Display, V Display, kali ni O Display. Kalau sebelum ni untuk U dia macam ada water drop notch ataupun V kan. Kali ni dia dah ubah dia punya design. Nampak macam pelik sikit kan, tapi bagi saya nampak fresh lah. Dan tak lupa juga dia ada screen 6.5 inci Full HD Plus dengan Super AMOLED. Dia ada fingerprint tau kat bahagian depan dia, dekat bahagian screen. Dan tak lupa juga dia punya bingkai ataupun bezel dia sangat nipis. Anda boleh tengok dekat sini. Dari segi rekaan, kalau tengok rekaan ni sangat nipis, tak ada tebal. Dan dekat belakang ni sangat minimal dia punya warna. Cuma dia ada warna yang macam prism. Nampak menarik juga warna dia tu. Dan benda paling best kat Samsung Galaxy A51 ni ialah bila anda type. Saya tak sure, mungkin sebab belakang dia ni agak melengkung, jadi bila anda type tu anda rasa selesa. Dan kalau anda pegang pun memang anda akan rasa selesa lah. Tapi kat bahagian belakang ni dia senang lekat cap jari. Dekat bahagian atas kita ada mic. Dekat bahagian kiri kita ada slot SIM yang mana menyokong 2 SIM serentak beserta 1 slot untuk memory card. Dekat bahagian bawah pula kita ada headphone jack, kita ada port USB Type-C, kita ada mic dan juga speaker. Dekat bahagian kanan kita ada butang kawal bunyi dan juga butang kuasa. Dekat bahagian belakang kita ada 4 kamera daripada Samsung dan juga 1 flash. Dekat bahagian depan pula kita ada 1 kamera dengan screen Super AMOLED dan juga earpiece. Untuk Samsung Galaxy A51 ni dia ada satu jenis varian sahaja, iaitu 6GB RAM 128GB memory. Dan bila saya dah guna dia, memang sangat puas hatilah untuk media sosial lah terutamanya. Adalah juga saya cuba game-game ringan kan, dan dia tak menghampakan. Nak multitasking pun tak ada masalah. Dan tak lupa juga dia telah menggunakan Android 10 dan juga dia punya antarmuka ialah One UI 2.0. Jadi dia paling latest lah dalam Android. Jadi anda tak perlulah fikir-fikir kan, ini Android baru ke lama. Anda guna je, dia dah ada update yang latest dekat sini. So benda paling best kat sini lah dari segi gaming dia. Hari tu saya ada buat video yang mana saya menyatakan video gaming dia untuk Samsung Galaxy A51 ni macam mana. Anda boleh tengok sendiri dekat saya punya channel. Dan memang terbukti Samsung ni bukanlah untuk gaming. Saya dah cubalah main Mobile Legend. Memang ada setting Ultra, tapi bila anda guna Ultra memang ada frame drop. Saya ada juga cuba PUBG Mobile yang mana dia ada HDR graphic setting, yang mana saya pernah jumpa dekat Realme 6 saja setakat ni. Tapi itulah, dia agak menghampakan. Bila saya main dia ada frame drop, saya terpaksa downgrade kepada HD graphic setting. So kalau anda nak main game berat tambah-tambah dengan grafik yang sangat cantik, saya tak sarankanlah beli Samsung Galaxy A51 ni. Dari segi bateri pula, dia ada 4000mAh dan juga pengecasan pantas dia ialah 15W. Bagi saya dia agak normal lah, sebab tahun 2019 15W ataupun 18W tu jadi popular. Tapi bila masuk tahun 2020, 30W ataupun 20W tu lebih menonjol lah antara peranti-peranti yang terbaru. Jadi bagi saya dia ada 15W tu okey lah, boleh guna lagi kan. So masa mengecas dengan pengecasan pantas 15W dia mengambil masa 1 jam 45 minit daripada 0%. Okey, agak laju
untuk 4000mAh. Saya dah cuba bateri test bila saya main game Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Penurunan dia sekitar 14 hingga 15% saja dalam masa sejam. Dan suhu dia tak adalah terlalu tinggi. Bagi saya itu sudut yang baiklah untuk gaming kat Samsung Galaxy A51 ni. Dan kalau ada tertanya-tanya, ada game space ataupun game manager tak dekat Samsung ni? Sebenarnya ada. Dia ada game launcher. So anda tak payahlah nak install, memang dah ada. Jadi anda perlu add game sahaja dekat sini. So sekarang kita beralih kepada cameras. Akhirnya Samsung dia mengikut trend semasa, iaitu quad camera, 4 kamera dekat sesebuah peranti terbaru. Dekat Samsung Galaxy A51 ni, dia ada 48MP sebagai kamera utama. Kemudian dia ada 12MP ultrawide, 5MP makro dan juga 5MP untuk depth sensor. Jadi untuk kamera utama dia memang cantik, tapi bukan untuk semua keadaan. Contohnya untuk gambar pokok ataupun daun, memang sangat menyelah warna dia, kena pula dengan cahaya yang cukup. Dan kalau anda nak gunakan mode 48MP, dia tak ada dekat mana-mana menu di kamera ni. Anda perlu ubah setting dekat bahagian ratio, yang mana anda perlu gunakan 4:3. Untuk ultrawide dia ada 123 darjah. Kalau anda tengok tangkapan ni memang menarik. Kemudian kita juga ada portrait mode ataupun Samsung panggil sebagai live focus. Apa yang menarik tentang live focus dekat peranti Samsung ni lah, anda boleh adjust berapa persen blur yang anda mahukan. Tak lupa juga dia ada kamera makro, yang mana kamera dia agak okey. Untuk kamera hadapan dia ada 32MP. Memang padu sangat lah kamera depan dia. Tapi satu masalah dia lah, kita jarang nak selfie dengan kualiti gambar yang terlalu detail, betul tak? Dekat kamera hadapan dia ada beauty mode dan dia agak bagus. Cuma warna tangkapan dia macam tak berapa kena, macam sedikit pucat. Kalau anda tengok kat contoh ni, warna dia agak kemerahan dan juga agak cerah. Untuk video pula, kualiti dia macam tak terlalu baik. Dan untuk video hadapan pula, warna dia tu macam terlalu over. Bagi saya, video kualiti macam ni, kualitinya tidak begitu bagus. Overall, apa yang saya suka kat kamera Samsung A51 ni ialah dia punya portrait mode. Memang cun, boleh pula adjust kan, memang terbaik lah. Untuk tahu anda, dekat skrin hadapan dia ada fingerprint sebagai keselamatan. Okey, saya cuba nak tengok laju ataupun tidak. Okey, boleh lah, agak okey lah, tak adalah terlalu slow. Tak lupa juga dia ada face unlock, jadi anda boleh pilih lah nak guna fingerprint kat bahagian skrin ataupun face unlock. Satu benda extra saya nak cerita kat sini ialah dia ada Bixby button. Yang ada Bixby button dia ialah power button ataupun butang kuasa. Untuk Bixby assistant ni, dia lebih kurang dengan Google assistant je lah. Dia berguna jugalah untuk sebuah peranti Samsung. So setelah saya mencari macam mana nak off, saya dah jumpa cara dia ialah anda perlu tekan butang kuasa serentak dengan butang kawal bunyi di bahagian bawah. Ok, tekan serentak dan keluarlah menu untuk power off. Kesimpulannya, A51 ni sebenarnya dia upgrade daripada A50 dan juga A50s. Jadi ini ialah versi tambah baik daripada Samsung. Kalau tengok chipset dia sama macam A50s, cumanya dia ada skrin yang lebih lebar, dia ada quad camera yang mana dia tambah kamera makro dekat bahagian belakang. Tak cukup dengan tu, dia punya rekaan tu nampak seakan premium sebab akan kaca dekat bahagian belakang. So Samsung Galaxy A51 ni dia lebih kepada orang yang suka sosial, suka Facebook, suka tengok video, sebab dia ada skrin Super AMOLED kan. Skrin Super AMOLED ni memang puas hatilah nak tengok video. Dan dia punya warna yang ditunjukkan tu memang sangat-sangat cantik daripada skrin Super AMOLED ni. Dan kepada anda yang sukakan kamera, saya rasa A51 ni dia tak menghampakan sangat lah untuk kamera dia, agak bagus jugalah. So overall bagi saya lah, pendapat saya, Samsung ni dia tak adalah terlalu hype, terlalu best sangat antara peranti-peranti dekat pasaran yang lain. Sebabnya dengan harga RM1,299 ni, banyak lagi mencabar yang boleh mencabar Samsung Galaxy A51. Cuma kalau ada promosi RM899 tu, memang patut dia belilah. Dekat mana kita nak cari skrin Super AMOLED kan? Dan kita boleh nampak Samsung ni dia cuba untuk ikut trend smartphone sekarang, yang mana dah ada 4 kamera. Jadi apa pula pendapat anda tentang Samsung Galaxy A51? Apa kata anda nyatakan dekat bahagian komen dekat bawah? Komen je, tak kisah pun. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.